Apa aku pinjam-pinjam makuk dengan orang bunyi dan tidak pulang ke balik? Siapa dia pinjam? Eh? Ada orang pinjam dengan bunyi? Huh? Oh, ni cerita yang bisa kita tengok. Eh? Tapi kalau berlaku betul, kena kena atas mula lah. Bagi orang kan? Kita kena ada adat. Sama ada dengan jinggo, dengan hatu, dengan gapo pun Nabi Muhammad ajar. Kalau ambil bagi orang, kena atas. Eh? Jangan tunjuk akhlak yang buruk. Untuk siapa-siapa dia, jangan tunjuk perangai kita jahat, sipir pun dalam poket saja. Jangan dengan binatang kita tunjuk akhlak buruk dengan manusia, perangai molek. Dengan pokok kita akhlak buruk, dengan jin, dengan akhlak buruk. Dah. Nabi suruh tunjuk semua akhlak yang baik berlaku. Nah. Kalaulah ada misal takdir ceritanya, ha? Kalau pinjam, kena atas mula lah bagi orang. Nah.